Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas P2KB P3A melaksanakan kegiatan pelatihan teknis pemberdayaan keluarga bagi kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor atau UPPKA di salah satu aula hotel yang ada di Tembilahan, Senin 12 Desember 2022. Pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga sehingga memperkuat fungsi ekonomi keluarga dan mewujudkan keluarga yang sejahtera. Bupati Inhil dalam pidatonya yang dibacakan oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Inhil, Dr. Andes Haji Muhtarte, sekaligus membuka kegiatan pelatihan tersebut menyampaikan, ditinjau dari kualitas maupun kuantitas, kondisi UPPKA di Inhil semakin kurang seperti yang diharapkan. Tetapi dengan adanya pelatihan ini diharapkan dapat memotivasi para pengurus UPPKA yang ikut serta dalam pelatihan tersebut. Dan berharap para peserta pelatihan dapat mengaplikasikan ilmu yang didapatkan dengan baik dari pelatihan UPPKA, serta memberikan motivasi kepada masyarakat lain di Inhil untuk bergabung bersama UPPKA. Perlu saya kemukakan bahwa kondisi UPPKA di Kabupaten Indragiri Hilir ditinjau dari kualitas maupun kuantitas. Tentulah dirasa makin kurang dari apa yang diharapkan. Namun saya percaya dengan dilaksanakannya pelatihan ini akan dapat memotivasi para pengurus UPPKA yang ikut peserta pelatihan kali ini untuk mengembangkan usaha dan aktivitas kelompoknya masing-masing. Saya juga berharap kepada para peserta untuk memotivasi saudara kita di tempatan agar mau bergabung guna melakukan aktivitas bersama dalam menambah penghasilan ekonomi dalam keluarga. Mengingat program pemberdayaan ekonomi keluarga yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga dilaksanakan melalui usaha mikro, maka kegiatan pelatihan ini juga mengundang narasumber yang berasal dari perwakilan BKKB Provinsi Riau dan BPD Aku untuk menyampaikan materi yang dapat memahami keterkaitan antara UPPKA yang diprogramkan oleh BKKBN sehingga ke depan dapat lakukan pembinaan maupun permodalan untuk meningkatkan kualitas dan kreativitas kelompok UPPKA di Kabupaten Indragiri. Pelatihan tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Kepala BKKBN Riau, Kepala Dinas P2KB P3A dan Jajaran, perwakilan Kemenag Inhil, OPD terkait, serta anggota kelompok UPPKA peserta pelatihan. Untuk diketahui, peserta pelatihan UPPKA ini berasal dari seluruh kecamatan yang ada di Inhil. Adapun yang menjadi narasumber pada pelatihan teknis ekonomi keluarga tersebut mengundang perwakilan dari BKKBN Muatin Eskom dan DPD Andalan Kelompok Usaha Aku Provinsi Riau Medi Muamar SPD. Nadia Anggraini dan Rian Hidayat melaporkan untuk Gemilang Televisi.